bakal spill ikannya yang bakal saya jual di angka 20.000. Tapi untuk penjualan nanti transaksinya paling bisa di habis lebaran, karena untuk pengiriman saya belum bisa ngirim di masa deket lebaran kayak gini karena overload tuh. Jadi karena ada yang mesen, ada yang minta, ini bakal kita spill ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang kita nih guys. Ikan cupang hasil silangan yang kemarin sempat ada yang nanyain, "Bang, udah dijual belum?" Kalau niat saya sih pengen udah saya jual, cuma untuk pengiriman kayaknya paling bisa di lebaran nih. Dan saya mau update ikannya dan spill juga hasil silangan ini. Kita lihat berdasarkan anatomi ya. Jadi ini ikan silangan dari krontel, dumbo air juga. Jadi yang untuk saya ready saya jual paling yang dari krontel sama hapmun aja tuh, dan harganya juga worth it lah. Pokoknya buat teman-teman pemula yang pengen punya ikan cupang hasil silangan, itu saya jual di harga cuma 20.000 nih. Kayak gimana ikannya nanti pasti bakal saya video nih. Jadi untuk hasil silangan sendiri saya ngambil sampel satu paling ya, tapi dari dumbo air. Yang ini nggak saya jual, cuma ini buat display aja sekalian ngejelasin gimana hasil silangan ini dan jadinya seperti apa nih ikannya nih. Langsung kita lihat aja nih ikannya nih. A few moments later. Jadi yang ini bakal kita jelasin ke teman-teman nih. Jadi ini ikan cupang hasil silangan antara dumbo air sama glowfish nih guys. Jadi dumbo air glowfish plakat, dan ini anakannya nih. Jadi anakannya ini bisa dibilang ini keluar genetik atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi hasilnya kayak gini nih. Kita dapat jenis dari kombi kayak gini. Kalau dari earnya sih jadinya ke big air. Cuma dari pola ekornya itu kayak kombi, dan warnanya dasarnya ke cooper guys. Jadi dasarnya ke cooper dan matanya hijau semua nih. Ini bisa dibalang ini rata-rata di sini ikan cupangnya jadinya ke hulak semua tuh. Jadi ikan cupang hulak yang matanya hijau kayak gini tuh. Oh, jadi buat teman-teman yang minat ikan cupang silangan, nanti bakal saya review nih ikan silangannya nih. Dan ini yang ini nggak saya jual, dan ini mau lanjutin terusan genetiknya ya. Kita mau terusin lanjut genetiknya, bakal kita inbreed di F2 nya. Hasilnya gimana nanti bakal kita update ya. Ini juga nggak langsung F2, sebenarnya ini juga F2, cuma nanti bakal kita silangin lagi lah kayak gitu guys. Jadi kita nggak inbreed, kita cari anatominya yang mendekati mulai dari ear sama warnanya nih. Dan ini rencana bakal kita silangin juga nih tuh. Nanti pertama kita silangin sama keplakatnya, cuma saya seneng lihat ekornya tuh. Dia ekornya agak ngerose style kayak gini tuh, agak ngelipet-ngelipet, tapi sisiknya tapi warna dasarnya itu cooper tuh, cooper kayak gini nih. Kalau menurut teman-teman ini bagus gak ikan kayak gini nih? Dan kalau saya lihat ikan-ikan kayak gini tuh masih jarang banget di pasaran. Karena lagi-lagi guys, kalau ikan silangan itu nggak semuanya jadi sama kayak gitu. Begitu juga di pasar juga ada beberapa ekor ikan yang sekiranya tuh kalau di breeding nggak jadi sama semua kayak gitu guys. Jadi itu keunikan ikan cupang sendiri, kalau kita ternak tuh nggak semuanya tuh bakal jadi ke situ. Ada yang balik ke genetik awalnya, ada yang mau jadi genetik keterusannya kayak gitu. Itu yang saya tahu tuh seputar ikan cupang yang selama ini saya jalanin. Atau saya ternak dari ikan cupang sendiri. Nih, saya bakal spill ikannya yang bakal saya jual di angka 20.000. Tapi untuk penjualan nanti transaksinya paling bisa di habis lebaran, karena untuk pengiriman saya belum bisa ngirim di masa deket lebaran kayak gini karena overload tuh. Jadi karena ada yang mesen, ada yang minta, ini bakal kita spill ikannya nih. Mungkin menurut teman-teman bagus apa enggaknya, boleh komen-komen guys, biar saya makin kemari tuh memperbaiki ikan-ikan yang saya silangin tuh, atau yang saya inbreed sendiri tuh. Jadi mau bikin ikan apa, mau jadi ikan apa, boleh komen-komen. Jadi di konten ini kita sharing sesama pemula, bagi pengalaman, intinya kayak gitu guys. Jadi bukan saling menggurui, intinya sih sharing pengalaman lah. Sharing pengalaman, dan insya Allah guys, dari ilmu sharing pengalaman kita tentang budidaya ikan cupang ini, apalagi dikasih tahu buat ke teman-teman tuh, insya Allah ada manfaatnya sendiri guys. Jadi ini kalau ditanya, "Bang, ikan dari mana nih?" Ini ikan silangan antara dumbo air sama Nemo tuh, kayak gini guys. Jadi cuma Nemonya Nemo glowfish, jadi kayak gini tuh. Dan saya pakai female-nya itu dumbo air. Jadi kalau untuk teman-teman mau bikin ikan dari jenis dumbo air sendiri, cari female-nya. Itu pun dari pengalaman saya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah nyilangin dari male-nya, pasti jawabannya lama. Karena nggak semua ear-nya bakal naik tuh ke dumbo air. Biasanya ke big air larinya ke big air dulu. Begitu juga sama kalau dari female-nya. Dan sebenarnya kita tinggal crossing atau crossbreed kayak gitu guys.
dan langsung kita kasih tahu ke teman-teman nih, ikan cupang silangan yang harganya murah banget nih, cuma 20.000 guys, nih ikannya nih guys. Nih guys, jadi ikan yang pertama rencana mau saya jual ini dari ekornya, ini dari krontel guys. Cuma krontel ini dari bukaannya ini nggak maksimal banget tuh. Bisa dibilang ini kalau menurut saya sih ini dari jenis half moon krontel. Karena kalau dari hasil silangan-silangan itu ekornya nggak langsung ada yang lari ke krontel juga atau dari ke plakat nih. Dan awalnya saya itu mau bikin plakat krontel dan ekornya kayak gini tuh. Jadi menurut saya ini hal yang unik dan emang sekiranya itu genetik yang masih perjalanan itu masih lumayan jauh. Tapi seenggaknya dari hasil silangan ini kita udah menghadirkan ikan dari varian ekor yang kayak gini tuh guys. Jadi menurut temen-temen nih dari jenis ekor kayak gini bagus gak nih? Yang ekornya nggak terlalu panjang banget krontel, cuma semi ke half moon krontel tuh. Jadi saya suka dari ekor ini dan warnanya tuh pun beige gold. Tuh, apa yang disebut beige gold tuh bebas gelap guys. Jadi dulu sih saya denger-denger ikan beige gold belum tahu ikan beige gold ikan apa sih tuh. Tapi pas nanya ke teman-teman tuh pas di teman-teman yang peternak juga tanya beige gold kayak gimana sih? Oh, ternyata beige gold itu bebas gelap. Jadi warnanya gelap-gelap kayak gini guys tuh. Jadi untuk ekornya sendiri ini saya seneng nih ekor-ekor kayak gini nih. Jadi buat teman-teman yang minat, mungkin nanti bakal saya jual di angka 20 ribuan nih yang ekor-ekor kayak gini nih. Nanti insya Allah abis lebaran bakal saya post ulang lagi atau saya review lagi untuk ikan kayak gini nih. Tuh, jadi untuk mungkin teman-teman yang minat bisa langsung aja nanti WA di nomor di deskripsi. Itu seller saya nanti bakal WA aja tuh. Jadi ini dari ikan cupang silangan, krontel glowfish. Dibilangnya ikan-ikan sekarang tuh apa namanya? Hulak guys, jadi matanya udah hijau kayak gini nih. Jadi ternyata yang matanya hijau bukan orang doang. Dibilang nih hijau nih bisa dibilang cupang mata duitan kayak gini guys tuh. Jadi ya kayak gini guys ikannya hasil silangan nih. Boleh komen-komen nih buat teman-teman bagus apa enggak nih dari ikan rontel kayak gini nih. Tuh. Dan ikan kedua bakal saya review lagi nih guys. Nih guys, jadi untuk ikan kedua ini sama hasil silangan juga nih. Dulu saya pernah dapat dari mailnya HMPK. Dan saya silangin dan silangin lagi dan ketemunya sama CT ini nih. Jadi ini kalau dilihat ekornya sih sedikit kayak mirip HMPK, cuma nggak terlalu HMPK banget sih. Ini sih bilangnya lebih ke plakat lah. Nggak panjang ini plakat CT ya. Mungkin teman-teman yang pernah lihat ikan kayak gini dibilang plakat krontel dari ekor ujungnya, cuma nggak sampai nancep banget atau silang-silang tuh. Ini jadi gerigi, baru gerigi aja sih. Ini kalau mau disilang lagi ke CT krontel sebenarnya bisa. Plakat krontel itu sebenarnya kita nyari female-nya aja nih. Kalau ketemu female-nya kayak gini ujung ekornya, ini pasti bakal ketemu nih plakat krontel tuh. Cuma ini karena lagi-lagi warnanya pink, ungu kayak gini nih, cakep nih guys. Jadi kalau yang kayak gini biasanya saya jual di 50 ribuan nih buat teman-teman yang minat dari ikan cupang plakat baru semi krontel kayak gini tuh. Jadi ekornya belum benar-benar jadi banget krontel ujungnya ray-nya. Cuma ini menurut saya sih unik tuh. Udah ujung ekornya star tail. Terus dari bentuk ekor star tail terus ujung ekornya agak ngeray kayak gini tuh. Kayak CT cuma enggak nyilang aja sih kayak gini nih. Bukanya juga oke, tuh mental juga galak. Jadi ini saya jual di angka 50.000 nih buat teman-teman mungkin yang minat nanti paling habis lebaran lah. Insyaallah bakal saya review lagi nih. Ini baru saya review aja ikan-ikan silangan ini yang unik menurut saya nih. Jadi nggak semua ikan kayak gini tuh orang teman-teman punya nih, terutama buat teman-teman kolektor mungkin ya suka sama ikan-ikan silangan nih, yang ikannya unik kayak gini dan nggak semua tuh orang rata-rata punya dari ikan silangan ini sendiri tuh. Tuh guys kayak gini nih. Jadi ikan kedua ini dari plakat semi krontel. Jadi ekornya benar-benar belum jadi buat krontel. Jadi menurut teman-teman bagus gak nih ikan kayak gini nih? Tuh. Boleh komen-komen guys. Jadi kita kesini-sini ke konten harus memperbaiki lah gitu guys. Memperbaiki dari ikan-ikan hasil silangan, belajar dari hasil kekurangan kayak gitu. Karena ya itu, karena saya tuh statusnya juga masih belajar nyari ikan-ikan silangan juga nih. Dari ikan silangan-silangan ini jadinya ke apa dan itu jadi dokumentasi saya sendiri tuh, terutama buat di konten saya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyilangin ikan, ini bisa jadi rekomendasi tuh. Mau dari jenis ikan apa, disilangin jadi ke apa. Seenggaknya untuk potensi jadi ikan-ikan yang di luar kemauan teman-teman tuh sedikit. Kayak gitu guys. Jadi ini ikan kedua semi perakat krontel. Jadi ini gampang guys, tinggal nyari female-nya aja. Nanti insya Allah pasti bakal jadilah. Walau tapi yang harus dari inbreed dari dia. Dan saya juga ada, cuma belum saya jual. Untuk female-nya paling saya lepas male-nya aja nih kayak gini nih.
mungkin buat teman-teman kolektor kali aja minat nih dari ekor yang cakep kayak gini tuh, jadi ujungnya agak rontel kayak gini nih. Nah, next ikan ketiga nih guys. Nih guys, jadi untuk ikan ketiga ini dari jenis Factor nih. Jadi ini Factor sendiri, ini saya dapat dari bagan api nih. Jadi ikan cupang bagan api ini pertama kali saya silangin sama jenis glowfish tuh. Awalnya saya pengen bikin ikan aduan tapi matanya hijau nih. Nah ini karena warna merahnya kuat dari bagan api sendiri, ini kayak gini ikannya nih guys. Jadi ikannya lumayan galak banget tuh. Jadi nggak mau diem dia nih. Jadi mungkin teman-teman yang suka ngadu cupang atau betta fighter mungkin tahu nih dari warna kayak gini, dan kalau dilihat dari anatomi sendiri, kalau ikan aduan nih kayak gini tuh dia agak ngebungkuk tuh. Dan pastinya itu biasanya ekornya agak ngatung, nggak kayak ikan plakat tadi yang saya review atau kayak cetek rontel tadi nih. Jadi ini ikan ketiga ini dari jenis ikan cupang aduan bagan api. Bagan api silangan sama glowfish, cuma dia nggak bawa lem glowfishnya. Dominannya malah ke aduan. Biasanya kalau bawa ke lem glowfish darahnya kuat, itu dia matanya pasti bakal hijau nih. Tapi dia matanya nggak hijau tuh. Sebenarnya ada yang matanya hijau, cuma mentalnya nggak segalak yang genetik bagan apinya kuat nih, kayak gini nih contohnya nih guys. Jadi ini juga saya jual juga, saya jual di harga cuma 20 ribuan nih. Bisa langsung WA aja nanti guys. Tapi nanti untuk pengiriman paling bisa habis lebaran kayak gitu guys. Jadi ini hanya review aja sih ikan cupang hasil silangan pilihan saya, dan saya kasih tahu ke teman-teman ternyata ikan cupang dari hasil silangan itu yang nggak bisa bikin saya bosan sampai sekarang tuh. Jadi ikan-ikan hal yang baru, yang menurut saya baru dan bisa jadi tren juga kalau mungkin teman-teman minat kayak gitu guys. Itu yang alasan saya masih bertahan di ikan cupang tuh, lagi-lagi karena hobi, dan saya punya banyak jenis ikan cupang hasil silangan dan ini hasil-hasilnya kayak gini guys. Jadi buat teman-teman yang udah pernah nyilangin ikan-ikan cupang sendiri, boleh komen-komen nih. Biar kita di sini sharing lah, bagi-bagi pengalaman, saling edukasi juga gitu. Apabila saya ada kesalahan juga bisa saling memperbaiki. Dan rencana juga kita mau nyilangin ikan-ikan cupang yang permintaan dari subscriber juga ada. Tapi nanti guys, nunggu kondisi di sini udah benar-benar rapi. Nanti terus pakan di sini udah mulai banyak, dan insya Allah bakal saya kontenin kayak gitu guys. Jadi ini saya sekarang cuma review ikan-ikan cupang hasil silangan saya aja sendiri nih. Jadi udah mulai saya post untuk harganya kayak gitu guys. Nih guys, jadi untuk ikan yang terakhir ini, kalau ini dari hasil silangan juga, dari dumbu ir. Kenapa dari dumbu ir? Karena kalau kita lihat dari irnya sendiri itu nggak bersih guys, agak sedikit kotor putih. Ini indukannya dulu saya dapat dumbu air blue solid. Ini saya silangin sama glowfish nih. Ternyata ada yang larinya ke sini dan ini jadinya ke marble nih guys. Jadi menurut teman-teman nih bagus apa enggak nih warna-warna kayak gini nih. Ini marble mirip kayak warna permen guys. Jadi warna permen kayak gini putih-putih susu, tapi dasarnya lebih ke pink ini guys. Jadi ini saya jual di angka 20.000 nih karena size-nya masih kecil nih. Size-nya masih S+, belum masuk ke M plus atau M min tuh, masih S+. Jadi lumayan nih kalau buat ikan-ikan kayak gini nih, mentalnya lumayan galak nih. Jadi malah ini yang hasil silangan ini larinya ke marble. Jadi untuk ikan-ikan cupang silangan sendiri, itu satu warnanya biasanya warnanya kombinasi. Kedua itu genetiknya biasanya nggak sama kayak keindukannya. Ada yang balik lagi ke kesilangan awalnya kayak gitu guys. Jadi kalau mau aman sih sebenarnya kita beli ikan yang udah jadi. Contohnya kalau emang Galaxy ya Galaxy, dikawin sama Galaxy kayak gitu tuh. Jadi kalau main ikan cupang barongsai ya sama barongsai kayak gitu guys. Cuma ini sih konten saya itu ikan cupang seputar ikan-ikan silangan tuh. Jadi ikan-ikan cupang hasil silangan. Jadi warnanya kombinasi kayak gini tuh, kombinasi warnanya hal unik. Ya gini hasil silangan kayak gini guys. Jadi mungkin beberapa ekor ikan cupang yang udah saya review bermanfaat buat teman-teman tuh. Jadi rekomendasi lah intinya kayak gitu guys buat teman-teman yang pengen nyilangin ikan cupang tuh. Jadi untuk di konten sore hari ini nih guys, sore hari ini paling sampai sini aja guys. Tuh ini sore nih guys. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya sampai nanti lebaran tuh guys. Dan intinya sih puasanya selalu berkah selalu intinya kayak gitu guys. Dan pol kayak gitulah kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.